teman-teman, kali ini ada lagi unit Alphard tahun 2017. Yep. Tipenya G, 25 ATPM tahun 2017. 2017. Nah, teman-teman biar tahu, di sini untuk mobil-mobil yang kita mau jual pasti detailing seperti ini. Ya. Yep. Jadi bersih banget sampai dalemannya, dan kita pastikan mobil yang kita jual tidak ada bekas tabrak dan tidak ada bekas banjir. Betul sekali. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi inspeksi teman-teman gak usah khawatir beli unit di Brix, karena unitnya udah kita sortir dan pada saat kita detailing pun sampai detail. Mm-hmm. Jadi aman semuanya. Ini harga OTR-nya berapa? 660 juta. 660 juta. Ya. Oke, mau DP berapa di sini bisa. Mau DP 100 juta juga. Dengan senang hati. DP 200 juta? Boleh. DP ceper lagi? DP ceper lagi? Bisa. Pokoknya kita bantai, kita cuci gudang, kita habisin harganya mau berapa. Mm-mm. Ini Alphard 2017. Kilometernya berapa? Masih 50 ribu. Masih 50 ribu. Jadi nggak usah khawatir, mobil ini kondisinya aman dan siap pakai. Yeah. Ingat lagi-lagi kita garansi 1 tahun tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Betul. Matic dan mesin 1 tahun. Aman. Oke, kali ini Alphard. Yep. Tahun berapa kali ya? 2019. 2019. Tipenya 2.5G ATPM. GATPM 2019. Yep. OTR-nya berapa? 810 juta. 810 juta. TDP-nya? TDP-nya di 65 juta. Angsuran? Angsurannya di 21,4. Okay. Di tenornya 4 tahun. 4 tahun. Tenor yang panjangnya berapa? Bisa sampai 6 tahun. 6 tahun. TDP-nya? 70 juta. Angsuran 17,7. Oke. Okay. Itu ingat ya, itu TDP standar kita. Ya. Kalau mau TDP yang di bawah itu, lagi-lagi kita kasih tahu, kita cek slick dulu. Kalau slicknya aman, mau TDP lebih murah dari itu, akan kita bantai habis. Atau TDP 0% juga bisa ya, bisa, Pak? Bisa, tenang aja. Pokoknya kita coba maksimalkan apapun di sini. Cuci gudang habis-habisan. Ya. Oke, ini pun bisa dibikin cash bertahap tapi dengan leasing. Cash bertahapnya jangan salah dan harus, kalau menurut gua, itu bisa dimanfaatin untuk pembelian yang 1 tahun. Ya. Karena apa? Bunganya 0%. Bunganya 0%. Jadi 1 tahun ambil mobil ini, bunganya 0%. Yep. Oke? Okay? Kita lanjut yang berikutnya. Okay. Ini mobil Mercy. Iya. Mercy tipe apa? CLA 200 AT. CLA 200 otomatik. Mobil ini OTR-nya berapa? 595 juta. 595 juta. TDP-nya? 15 juta. 15 juta. Angsuran di 17,1. TDP-nya 15 juta namanya. TDP-nya 15 juta, angsurannya 17,1. 4 tahun. 4 tahun. Yang 6 tahunnya berapa? Ya, 6 tahun tuh TDP-nya di 15 juta. Mm-hmm. 8,4 angsuran. 8,4. Kilometernya? Masih 40.000. 40.000. Kilometernya masih 40.000. Mobil ini grass, dijamin tidak bekas tabrak, tidak bekas yep. banjir. Garansi mesin matic 1 tahun, garansi towing 1 tahun. Ada free apa lagi? Satu lagi? E-money 500.000. 500.000. Salon 1 towing. Tahun 1 kali. Salon sama towing ya? Yes, sama towing juga sama 1 tahun. Jadi enggak usah khawatir kalau mobilnya habis bahan bakar di jalan. Nanti towing akan datang samperin kasih bahan bakar. Enggak perlu kita dorong ya, Pak ya. Enggak perlu. Ban juga, ban bocor di jalan bisa. Iya. Untuk ibu-ibu atau wanita yang enggak bisa dongkrak ban. Oke. Okay. Terus lagi kalau kunci ketinggalan dalam mobil. Itu bisa. Nanti ada mekanik datang ambilin kuncinya di dalam mobil. Bahan bakar habis di jalan nanti dibawakan bahan bakar. Iya. Apalagi betul. Yang enggak ada, semuanya lengkap di sini. Oke. Okay. Towingnya juga free 1 tahun towing mobil. Jadi aman ya, yep. Nggak usah perlu khawatir. Berikutnya nih, Lia, mobil apa nih? Civic Type R 2023. Civic Type R 2023. Civic Type R 2023, kilometernya masih 500 perak. OTR-nya berapa? OTR-nya di 1,288. Oke, 1 miliar 288 juta.
TDP-nya. TDP-nya nih yang 4 tahun nih 140 juta. Angsurannya 33,6. Wow. Menarik ya. Ya. Kalian yang untuk memiliki mobil ini gua sih kasih saran sih ambil, karena apa? Mobil ini barunya itu inden 1 bulan setengah. Yep. Kurang lebih, dan harganya itu barunya itu masih lumayan mahal, boleh dicek nanti. Dan mobil ini kilometernya baru 500 perak dan seperti banget mobil baru, okay. Banget, ini okay banget. Dan warnanya sama, juga warna langka ya Pak? Warnanya warna langka, mobilnya mulus, dijamin pokoknya mobil nggak ada cacat, seperti baru, kita jamin 100%. Yep. Okay. Silahkan miliki mobil ini segera. Yang ingin tenor 1 tahun lagi-lagi nih. Ya. Tenor 1 tahun bunganya 0%. Oke, yang kalian mau tahu lebih spesifik dalemannya seperti apa, interiornya seperti apa, hitungan leasing yang lain, mau 3 tahun, mau 2 tahun, kita juga tetap layani di nomor ini. Kalian juga ada nomornya tuh, di situ tuh nomornya. Oke. Silahkan japri aja, telepon aja, WA, nanti kita akan jawab. Ya. Kita terbuka untuk siapapun bertanya dengan mobil kita, nanti akan kita kirimin fotonya. Ya. Dan lebih baik kalau menurut gue sih kalian datang aja ke showroom, test drive kita, test drive langsung, test drive bareng-bareng, langsung kasih tanda jadi. Iya. Oke. Okay? Unit berikutnya, Lexus RX 200T tahun 2017. Kilometernya baru berapa? Masih 20.000 kilometernya. 20.000 kilometernya tahun 2017. Jamin kayak baru nggak? Jamin dong. Jamin kayak baru. Boleh dicek, boleh bawa ke dealer, boleh bawa montir, boleh diperiksa pakai jasa inspeksi apapun. Ya. Oke, kita open, tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kondisinya seperti ini, lihat. Masih kinclong banget, kilometer 20.000 tahun 2017. Mobil ini antik dan mobil ini sport banget. Dan kalian tahu mobil ini dulu barunya itu kurang lebih sekitar 1M ya. Yeah. Oke, harganya berapa? 670 juta. TDP-nya berapa? TDP-nya ini menarik nih, 10 juta untuk 4 tahun. Angsurannya ini 21,8. Angsurannya 21,8, TDP-nya hanya 10 juta. Ada mobil semewah ini, kilometer serendah ini, harga dari miliaran jadi 600 sekian. Iya. TDP-nya cuma 10 juta. Ya, cari kalau ada. Kalian pilih. Iya. Kita juga bisa setting mau ya, lagi-lagi kita bilang kita mau cuci gudang, mau DP berapa kita ajukan. Mau DP rendah-rendahnya kita gimana caranya biar deal. Dan ingat satu kali lagi bahwa lagi-lagi kalian kasih data terbaik. Nanti akan kita cek mulai dari slicknya, callnya. Oke, kali ya saya tanya, persyaratan kredit apa aja? Persyaratan kredit kita cukup KTP suami istri, KTP sama kakak aja. Oh, KTP kakak. Ingat ya, hanya itu ya, nggak ada yang lain. Nanti data berikutnya dengan pihak leasing. Jadi kita cuma simple, periksa semuanya dari awal, 3 item. Yang pertama KTP, kedua kakak, sama setelah itu NPWP. Nanti kita cek semuanya, kalau datanya bagus, tidak sliknya aman semuanya, insya Allah kita gas DP-nya, mau DP berapa aja. Oke teman-teman. Yap. Unit berikutnya adalah unit apa? Hyundai Ioniq 6 2023. Ioniq 6 2023. Ini yang signature dan kenceng banget asli. Ini mobilnya sport banget. Harganya kasih harga berapa? 775 juta. 775 juta. Kalian tahu enggak harga barunya berapa? Ini harga barunya 1,2 M. Wes.
Turun jauh banget ya, Pak? Guys, jauh. Ini kilometernya berapa? Kilometernya masih 8.000. Kilometer 8.000. Masih 8.000. Belum nyentuh 10.000. Iya. Kemarin kita sempat membaca sedikit. Garansinya berapa lama sih mobil ini? 3 tahun untuk warantinya. 3 tahun warantinya, terus? Terus kalau untuk baterainya kita 6 tahun. Baterainya 6 tahun. Jadi kurang lebih yang kita baca itu, kalau teman-teman mau cek Hyundai-nya langsung atau worry atau khawatir dengan mobil listriknya seperti apa, silahkan buka di Google, di situ ada baterainya. Kalau kemarin saya baca sekilas itu kurang lebih baterainya sampai kilometer 200.000 ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih ya. Kurang lebih. Diklaim sama Hyundai-nya, jadi mobil ini aman banget, listrikannya aman banget. Untuk mobilnya sendiri secara keseluruhan total itu kalau nggak salah 5 tahun. Jadi nggak usah khawatir, mobil ini tinggal pakai, kilometer rendah, TDP-nya berapa? 45 juta. Angsurannya? 23,94 tahun. 4 tahun. Yep. Yang 6 tahunnya? 55 juta. Mm-hmm. Angsuran di 19,7. Oke. Okay. Udah paham ya? Jadi mobil ini seperti apa, dan menurut gue sih worth it banget. Karena barunya itu 1,2M. Dan ini kita bantai harga habis. Iya, betul. Untuk banget. Bulan ini kasih harga tadi 775 juta. Oke, nanti kita akan spill mobil apa lagi, masih banyak. Saat ini kita spill mobil yang ada dulu, nanti kalian respon seperti di bawah ini, nomor telepon ini, hubungi juga kalian, nanti ada nomor teleponnya, nanti silahkan langsung chat Japri. Oke, demikian dari kami review hari ini. Saya dengan Dwi Pras, saya dengan Lia. Oke, sampai jumpa, bye bye.